Masalah pergigian sering dipandang remeh jemaah haji sehingga menyebabkan ibadah terganggu apabila gigi sakit di Tanah Suci. Justru pakar bedah mulut Dr. Khairul Zaman Adnan yang bertugas di Mekah sempena musim haji kali ini menyarankan setiap jemaah membuat pemeriksaan gigi secara berkala di tanah air, lebih-lebih lagi sebelum berangkat menunaikan haji. Maybe pihak tabung haji boleh mengambil kira bagi jemaah-jemaah, sebab kita tahu kebanyakan jemaah-jemaah ni dia utamanya adalah gigi berlubang, penyakit gusi, benda-benda yang utama yang berkaitan dengan dia punya masalah perubatan juga. Ada yang masalah jantung, masalah dengan dia punya darah tinggi, semua macam tu. Benda tu pun ada berkaitan dengan masalah pergigian. Jadi kita menggalakkan seboleh-bolehnya jemaah ni buat dental screening dulu di Semenanjung. Dan kebanyakan yang datang ni memang berkaitan dengan penyakit gusi, yang gigi berlubang, yang pada jemaah benda tu adalah perkara kecil. Tapi kena ingat ya, sakit gigi ni dia menyebabkan menyebabkan orang kata bila dah sakit sangat tu, tumpuan kepada ibadah tu sangat susah. Dr. Khairul Zaman merupakan satu-satunya pakar pergigian yang bertugas di Tanah Suci tahun ini bersama dua orang pembantu. Khidmat rawatan pergigian disediakan di Pusat Rawatan TH Shishah di Mekah. Penolong jurutera RTM Hamizan Habibullah yang sedang bertugas di Tanah Suci merupakan individu pertama yang mendapatkan rawatan berkenaan bagi musim haji kali ini. Hamizan menerima khidmat rawatan pergigian selepas mengalami gusi bengkak sehingga menyebabkan gigi perlu dicabut. Tahun lepas, lebih 150 jemaah haji Malaysia diberi rawatan pergigian di Tanah Suci, majoritinya akibat masalah gusi dan gigi berlubang. Meskipun sibuk dengan ibadah, jemaah haji dinasihatkan untuk mengamal penjagaan kebersihan gigi seharian dengan baik, termasuk memberus gigi sekurang-kurangnya dua kali sehari dengan ubat gigi berfluorida. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Anfal ayat 11 yang bermaksud, dan dia menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya, membuktikan kebersihan amat dititik beratkan dalam Islam.